Sosial Pengurus MPJ Pemuda Pancasila Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan bakti sosial nambal jalan berlobang di Jalan Riam, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Jumat 26 Februari 2021. Kegiatan berjalan dengan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Khususnya MPJ Pemuda Pancasila hari ini ikut serta dalam kegiatan bakti sosial, terutama membantu masyarakat atau bekerja sama dengan masyarakat RT 5 Jalan Riam. Dalam hal ini sekaligus kebiasaan mereka menerapkan Jumat bersih. Artinya Pemuda Pancasila yang hari-harinya melewati jalan ini untuk menuju markas MPJ Pemuda Pancasila sudah sepatut dan sewajarnya ya kita turut serta di dalam hal kegiatan tersebut. Baik. Anggota Provinsi mengucapkan terima kasih ya, di mana ormas Pemuda Pancasila ini bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara ya, ada bakti sosial ya. Nah, hari ini di Jalan Riam, besok lagi mungkin pindah lagi ke daerah Majal. Ini kan suatu bentuk kepedulian dan perhatian dari suatu ormas untuk kepentingan yang bersifat positif ya, untuk kepentingan masyarakat kita di Kabupaten Sanggau ini. Dan saya menyambut baik semangat teman-teman di Pemuda Pancasila dalam rangka kita untuk memajukan bangsa ini, peran serta dari Pemuda Pancasila ini yang diharapkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi ormas lain ya, supaya ya bagi di masa COVID ini kita masih bisa berbuat. Mudah-mudahan di masa-masa mendatang ya lebih baik lagi. Terima kasih. Batang Raya Pos melaporkan dari Kabupaten Sanggau.